Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali lagi kita di Merik Studio, teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan semoga saja selalu diberi rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Seperti yang kalian lihat di sini, ini saya akan membahas tentang beberapa film anime yang membawa unsur Kamen Rider di dalam film-film mereka. Seperti apa videonya? Kita langsung saja simak penjelasannya berikut ini. Oke, yang pertama kita akan simak video anime dari Lucky Star ya. Film anime Lucky Star. Jadi ada suatu adegan di mana Sojiro Izumi berubah menjadi Kamen Rider Super One. Seperti apa videonya? Kita langsung saja simak berikut ini. Oke, di video kedua ada dari anime They Are My Noble Master. Ya, di sini ada karakter Yume Kounji yang mencoba berubah menjadi Kamen Rider Black ya. Seperti apa videonya? Kita akan langsung saja simak. Ini keren sekali ini. Onee-chan. Mitete ne. Yume no henshin. Hen. Ichi. Nada kakari so. Na. Video selanjutnya masih dari anime They Are My Noble Master ya. Di sini ada karakter Ren Usugi yang mencoba menirukan gaya ini sih ya. Menirukan gaya Kamen Rider Kabuto. Seperti apa videonya? Kita langsung aja simak berikut ini. Dan yang terakhir ini saya kurang paham ya dari anime apa ya. Seperti ini animenya Kamen Rangers, tapi nggak tahu ya. Citunya Kamen Rangers. Kalau ada yang tahu silahkan ditulis di kolom komentar ya, anime apa ini. Jadi di sini ceritakan dia mencoba berubah, tapi perubahannya itu mirip-mirip Kamen Rider Vice ya. Seperti ini videonya, silahkan. Oke, demikianlah tadi karakter-karakter anime yang menyisipkan adegan-adegan henshin Kamen Rider juga ya. Kira-kira seperti itu. Dan yang pertama tadi kita sudah lihat dari anime Lucky Star ya, Sojiro Izugi yang mencoba menirukan gaya henshin Kamen Rider Super One. Lalu ada karakter Yume Kounji dari film They Are My Noble Master yang mencoba berubah atau mencoba henshin menjadi Kamen Rider Black tapi gagal. Lalu masih di film yang sama, They Are My Noble Master, terlihat di situ karakter Ren Usugi yang mencoba menirukan gaya Kamen Rider Kabuto ya. Oke, dan yang terakhir adalah ini dia. Saya kurang tahu ini anime apa, tapi yang jelas di situ terlihat dia gaya henshinnya menirukan Kamen Rider Vice. Oke, jika kalian ada yang tahu tentang anime ini silahkan ditulis di kolom komentar ya. Saya kurang tahu ini anime apa ini. Dan mungkin segitu dulu konten kali ini ya. Yang saya akhiri di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.